Bata na mengatasi segala parorurhon inmana maramotkon uhur pakot pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus Tuhata. Amen. Bangar hitama hata ninaibata natar surat bani sada korintus ayat sada dasubani ayat sia Sada korintus ayat sada korintus sada ayat sada dasubani ayat siya. Un si Paulus na tardilo gabe apostel ni Kristus Yesus maihuton rosu ni naibata apa si sostenes sani nain. kuria ni naibata na ikorin na dob ina pansing, ibagas Kristus Yesus halak nama pansing, na tardilo rapakon haganuk halak nama dilogoran itu tuhata Yesus Kristus atap ija pe Tuhan ni sidea apa tuhata Idop ni uhur mabani nasiam apa damei hubani naibata bapata apa hubani Tuhan Yesus Kristus. Maka tahu terima kasih doa tok -tong bani naibata halani nasiam. Mardingat idop ni uhur ni naibata bata na nabi nereni bani nasiam ibagas Kristus Yesus. Ay nadop bayak do nasiam ibagas ia pasal haganup ibagas ganup hatain apa bani ganu pangarusion halani hasaksian pasal Yesus doma totap bani nasiam seng marhahurangat be nasiam pasal haganup masam nisi bere bere ibagas napai nasiam bani partalar ni tuhata Yesus Kristus patotapon ni do nasiam rosi ujung ni seng sihat laut be bani arini Tuhan Yesus Kristus aposado naib naibata nama Dilonasiam, nasiam upar sauron pakon anak ni Jesus Kristus Tuhan tai amin hatamu ale Tuhaku horas maros tu mang boi rup hita marminggui GKPS Cikokon Goraku aima bincar pakpahan bincar pakpahan au aima padita KBP nasonari tugaskon tugas kon sebagai dosen ISTT Jakarta bidang studi na huajarhon aima filsafat pakkon etika gorani parumahku aima Dortaboru Pardede Ajahai layak layak konai banami sada nyoba dalahi nama rumur nuan onom tahun. Asalah pala lacar umar hata simalungun, marsatawi ma au bani nasia maganup anggo abilan lau padas sonari, sonarion aima ibagas hata Indonesia. Oras mah lumayan ya inang emang kebetulan bapak saya juga lahir di tanah Simalungun di Bajambi 2 jadi uh, masih ada rumah kami di situ di Bajambi 2 lalu waktu saya uh, dulu sekolah di Belanda juga saya dekat sekali dengan uh, Inang Boru Saragi jadi saya memang hampir tiap hari dulu kami baca Susukara sama Bernyanyi dari Doding Haleluya, agak kalau baca aja bisa. Saya kalau ngomong harus lihat tulisan. Nah, Ina Amang hari ini temanya adalah anugerah dan damai sejahtera Allah di dalam uh, Kristus. Menurut penelitian, ini Amang ada dua cara orang memimpin. Ada dua cara orang memimpin. Yang pertama adalah satu jalur. Menurut penelitian yang dilakukan di Kanada, katanya pemimpin yang berhasil itu harus agresif. Harus dominan. Harus menekan. Jadi kalau ada kerja belum selesai, "Udah selesai belum? Bisa atau enggak? Kerjakan itu. Sana kerjakan. Apa yang belum? Segera lakukan." Jadi seperti itu nadanya, harus keras dan tegas. Nah, ini contohnya bisa kita lihat di beberapa pemimpin, misalnya Donald Trump. Seperti ini dia. Koki Gordon Ramsey ada koki Indonesia yang masih muda itu, siapa namanya yang suka marah-marah? tuh Juna, chef Juna. Nah, itu juga marah-marah, beda sama Rudy Koi Rudin. Zaman dulu, Rudy Koi Rudin senyum-senyum aja. Kalau chef Juna, agak serem kita melihatnya. Nah, katanya memang kalau mau berhasil, pemimpin harus seperti ini, keras. Dan salah satu contoh juga dalam dunia sepak bola yang berhasil adalah uh, Sir Alex Ferguson. Dia adalah mantan. Manager di Manchester United dan katanya dia keras sekali suka marah baik di lapangan maupun di ruang ganti Sampai satu saat dia pernah marah sekali dia lempar David Beckham pakai sepatu sehingga terluka Dan akhirnya David Beckham memutuskan untuk pindah ke Real Madrid itu alasannya Karena Alex Ferguson suka marah-marah tapi berhasil Sampai sekarang banyak pendukung MU yang menangis, mungkin masih ada di sini pendukungnya yang sedang menangis, menangisi menang, menang menangisi, menangisi nasib yang jelek sampai sekarang. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat memang katanya manusia itu sama seperti spesies-spesies yang lain. Pemimpinnya harus kuat dan agresif dan dominan ada sebuah acara televisi yang namanya, saya lupa nama acaranya, tapi dia melatih anjing gitu ya, kalau ada anjing yang kurang kurang bisa dilatih, tidak terkontrol, dia akan panggil orang ini namanya Cesar Milan, dia pernah paling jauh sampai Singapura datang, lalu dia akan melatih anjing, dan, dan dia mengatakan sebenarnya ada cara paling efektif untuk melatih anjing, ini namanya ini boleh, boleh tiru caranya, uh, dia bilang pakai jari tengah dan jari telunjuk, kalau anjingnya mulai bertingkah, dorong lehernya lalu psst, dorong lehernya. Kalau dia mulai menggigit tidak pada tempatnya, dorong lehernya. Psst. Saya coba ini sama anak saya, nggak bisa. Nggak bisa anak. <laughs> saya. Jadi memang ini tidak. <laughs> ini nggak berhasil sama manusia yang nama. Nah itu satu arah. Arah yang lain mengatakan, seorang pemimpin yang baik harusnya baik. Harusnya ramah. Harusnya memotivasi. Jadi yang tadi memarahi, yang satu lagi ini memotivasi. Jadi artinya kalau pekerja, kenapa kamu tidak bisa? Apa yang bisa saya bantu? Bagaimana caranya supaya kamu berhasil? Ini sama kayak anak nih. Kalau yang tadi bilang, "Kerjakan PR-mu. Harus selesai." Yang satu lagi, ayolah Lana, kerjakanlah PR-mu. Kamu pasti bisa." Dan tipe seperti ini berhasil juga, Inama. Contohnya adalah sekarang mungkin bagi orang-orang yang ada Penggemar Liverpool mungkin melihat ini. Tahun lalu saya pergi ke Liverpool. Ini saya tidak mendukung Liverpool atau Manchester United, tenang saja. Saya pendukung AC Milan, sama-sama menangis kita. Menangis. Hampir degradasi kami. Tapi Jurgen Klopp tahun lalu saya pergi ke Liverpool, lalu saya foto ini. Saya pergi ke kamar ganti pemainnya. Ternyata pelatihnya Jurgen Klopp ini punya prinsip yang baru. Tahun lalu mereka juara champion ya, tahun lalu ya betul ya apa ya champion bener kan tahun lalu mereka champion juara dan tahun ini pemuncak liga Inggris semoga juara lah tahun ini kasihan ya dari tahun 86 gak pernah juara <laughs> jadi di, di salah satu ruang di stadion ada ruang seperti ini. ini adalah ruang nongkrongnya pemain dan kalau ina emang lihat di dindingnya itu foto-foto mereka seperti foto keluarga karena prinsipnya adalah kita adalah keluarga kata dia. Jadi ngopi sebelum main sesudah main kita ngopi dulu nongkrong makan bersama. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, ayo semua semangat. Dia seperti itu, dia seperti seorang bapak yang menyemangati anak-anaknya, yang satu lagi memarahi. Yang satu lagi menyemangati. Di GKPS ini mana yang berhasil? <laughs> yang marah atau yang 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 dominan atau yang menyem, menyemangati ah oh, serius dulu <laughs> serius mana <laughs> mana yang berhasil dua-duanya dua-duanya berhasil ya oke okay. Nah tapi kalau kita bicara soal seorang pemimpin Kristen, maka kita akan melihat lebih banyak kepada orang yang menyemangati tapi tegas. Menyemangati tapi tegas. Tegas bukan kasar. Tegas bukan kasar. SMS, keras. Kasar enggak ya? Kasar SMS ya? Eh jangan lah. Paulus, tegas dan keras. Saudara-saudara harus lihat, ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus pada jemaat di Korintus. Paulus pernah tinggal di Korintus selama 18 bulan, satu setengah tahun. Korintus sekarang ada di situ, kalau saudara-saudara lihat dekat Athena di, di negara uh, Yunani. Dan ketika Paulus, uh, setelah Paulus pergi dari Korintus, maka dia mendengar ada masalah. Karena Korintus ini adalah kota yang besar, Korintus ini adalah kota perdagangan, kota metropolitan. Banyak orang berdagang ke situ kota ini penuh dengan segala suku bangsa, karena itu penuh juga dengan ajaran-ajaran yang berbeda. Sehingga di dalam kota Korintus ini ada perdebatan dan perselisihan, dan ini tidak kita baca di teks yang kita baca sekarang, ayat 1 sampai 9, tapi sesudah itu di ayat 10 kelihatan ayatnya, bahwa supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Itu tujuan surat ini, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Biasanya Saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan janganlah ada perpecahan di antara kamu, itu sudah ada perpecahan. Gitu ya, betul nggak? Oh, jangan menang marbadai gitu. Biasanya udah ada yang berantem di situ. Nah, karena itu Rasul Paulus juga mengatakan, "Hei, jemaat-jemaat Korintus, janganlah kalian ada iri hati dan janganlah ada perselisihan karena ini memang ada di situ." Dan karena itu Paulus Menulis surat ini dan menasehati mereka, bahkan karena kerasnya. Karena kerasnya, Rasul Paulus bilang, "Kalian ini seperti anak-anak, bahkan dibilang seperti bayi." Kalian ini seperti bayi, baru saya tinggal sebentar, udah berantem, seperti anak-anak kalian. Nah, karena itu keras surat ini, tetapi kerasnya Rasul Paulus adalah keras seorang bapak atau lembutnya seorang ibu yang memotivasi. And karena itu ketika Rasul Paulus menulis surat, dia menulis surat dalam sebuah format yang sering kita ikuti sampai sekarang. Bayangkan kalau kalau saudara adalah pemimpin jemaat misalnya di GKPS Sikoko baru saja pergi, ternyata GKPS Sikoko langsung ribut mungkin karena AC yang enggak hidup misalnya atau atau karena LCD yang bagaimana gitu tiba-tiba kita ribut bagaimana nih siapa operator, siapa penanggung jawab siapa dan nah, sebagainya lalu ribut lalu pemimpin GKPS ini harus menulis surat mengingatkan jemaat kita di Cikoko ini GKPS Cikoko kira-kira pemimpin ini menulisnya keras dominan atau lembut <laughs> nah, Paulus setiap menulis surat ada strukturnya Inang emang. Pertama, dia akan memperkenalkan diri dengan bilang, "Saya Paulus, Rasul Kristus, atau orang yang diselamatkan oleh Kristus." Lalu dia mengatakan, "Menulis surat kepada orang-orang kudus." Dan ketika dia mengatakan orang-orang kudus, dia sebenarnya sedang mengatakan, "Hei, jemaat Tuhan, kalian adalah orang-orang kudus. Ingat, itu kalian adalah orang-orang kudus yang dikuduskan oleh Allah. Karena itu, jangan bertengkar. Kalian adalah orang-orang kudus." Kemudian dia mengucapkan salam dan itulah yang tadi diucapkan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Setelah itu baru dia mengatakan kata pembukaan. Kata pembukaan ini biasanya ucapan syukur atau situasi yang terjadi di jemaat yang menerima surat tersebut. Nah saudara-saudara kalau kita bicara soal surat, belakangan ini saya sebagai dosen juga sering menerima surat-surat dari mahasiswa atau pesan. Mahasiswa sekarang ini terus terang aja makin kurang ajar. Karena kalau kirim pesan, saya kadang-kadang nggak -kadang tahu ini siapa yang kirim pesan. Tiba-tiba dia kirim pesan, "Bang, lagi ngapain ini siapa? Emangnya gue papa lo? "Bang, lagi ngapain?" "Bang, traktir kami dong. Dia nggak bilang ini siapa, bang. Besok jam berapa abang di kampus?" "Dia nggak tanya ini siapa, bang. Tugas ini bagaimana?" Karena itu, lihat contoh-contoh seperti ini. Ini adalah contoh-contoh seorang mahasiswa yang mengirim pesan kepada dosen ya kalau ina amang lihat yang sebelah kanan agak ngeri ngeri juga ngeri ngeri sedap juga soal topik skripsi ini karena bingungnya orang soal menulis surat atau menulis pesan kalau zaman dulu ya ina amang kita masih maklum kalau mahasiswa menulis SMS itu terbatas 160 karakter. Kalau sekarang WhatsApp itu bisa panjang, kirim video aja bisa. Nah karena itu universitas Indonesia sampai membuat sebuah panduan bagaimana cara mengirim pesan kepada dosen. Kalau mahasiswanya tidak mengikuti aturan ini, tidak dibalas. Nah, karena begitu, kita perlu juga mempelajari seperti apa sih Paulus mengirim pesan kepada jemaat di Korintus. Paulus mulai dengan halo, saya Paulus. Perkenalan. Kemudian dia lanjutkan dengan uh, mengatakan, "Siapa yang dia tulis?" Kepada jemaat di Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Kristus. Lalu kemudian dia mulai mengucapkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Bapak kita, struktur surat Paulus ini mengejutkan sampai sekarang, saudara-saudara, selalu masih diikuti oleh para pejabat kalau menyampaikan salam pembukaan. Saya ulangi. Kita lihat dari awal. Nomor satu, biasanya para pejabat kalau berkenalan, Selamat siang, nama saya Binsar Pakpahan. Saya senang sekali bisa hadir. Lalu nomor dua, di jemaat ini, di KPSI Koko. Karena itu saya menyampaikan, lalu mengucapkan salam, Horas. Itu struktur yang masih dipakai sampai sekarang. Masih dipakai seperti itu, saudara-saudara. Bahkan pejabat pemerintahan pun menggunakan struktur ini. Dan setelah itu baru dia mengatakan, "Aku senantiasa mengucap syukur. Dia memuji dulu. Nah, ini juga hati-hati, juga saudara-saudara. Saya lihat juga Rasul Paulus ini memuji. Setelah itu baru dibilang, 'Tapi gitu ya, kalau bahasa Simalungunya, tapi apa ya?' Tapi ya, kalau ditobakan alai orang Toba ini kalau udah ngomong alai agak bahaya. Itu Alai, ngeri. Jadi pertama diangkat, angkat dulu." aduh bagak kali baca cantik kali koya aduh bagus bagus sekali lah alay <laughs> nggak cocok <laughs> aduh pesta ini besar sekali ya wah mantap kali banyak tamunya ini nih alay terlalu kencang sound system itu gereja nanti saya bilang gereja lagi gereja oh AC udah nyalain mah tenang aja <laughs> Gereja kita besar. Jadi misalnya kayak tadi pagi, tadi pagi, saya bilang gereja kita ini besar, saya senang sekali melihat gereja kita sudah besar. Tapi, <tik> nah, saya nggak bilang loh. Ina Amang yang lanjutkan, saya nggak ngomong. Itu yang terjadi. Rasul Paulus pertama sekali dia mengangkat apa yang terjadi di jemaatnya, dia memuji, dia mengatakan, Hai, hey, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kamu telah kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Kamu kaya dalam kesaksian. Kamu tidak kekurangan dalam yang kamu minta. Kamu ini baik-baik saja. Gitu kira-kira Rasul Paulus bilang. Hai hey jemaat Korintus, kamu baik-baik saja. Alai. Jangan berkelahi. Gitu dia. Ini caranya. Karena itu seorang pemimpin yang baik bahkan meningkatkan ton suaranya sampai di ujung nanti akhirnya dia jadi agak keras. Karena itu Saudara-saudara Pesan kita adalah: ingatkan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini, saudara-saudara, makanya kalau kita menyampaikan sesuatu, jangan mulai dari yang negatif, mulailah dari yang positif. Alai. ini, saudara-saudara, anak-anak muda, malam tahun baru ini, enggak, kebaktian, enggak, ikut kebaktian, ya. Kita kan orang Batak ini punya semacam apa ya namanya ya bukan apa ikatan dan tekanan kita tidak boleh keluar pesta malam Tahun Baru ya kan kita selalu ada di rumah nggak boleh keluar jangan kok keluar kita harus baca alkitab dan menyanyi dan terakhir minta maaf ah gitulah kalau minta maaf ini kita minta maaf juga kan semuanya kan inilah minta maaf inilah mulailah bagus-bagus ya bersyukur pada Tuhan. Baguslah Nak, pekerjaanmu sudah tambah baik. Alai. Dan selalu ada. Kita ini selalu ada seperti itu. Nah, Saudara-saudara, di tahun 2020 ini yang mau dikatakan melalui pesan ini adalah ketika kita melihat sesuatu yang positif, maka saatnya kita sebagai orang-orang Kristen bertugas juga untuk menyampaikan hal-hal dengan positif, dengan kata-kata yang positif. Bahkan Ketika kita mengingatkan orang lain, pun hendaklah gunakan kata-kata yang positif. Gunakan kata yang positif, bisa keras, jangan kasar. Bisa keras, jangan kasar. Paulus, saya bilang, eh, kamu anak-anak, dasar bayi, kamu jangan berantem, tapi tidak kasar. Nah, sering kita bertengkar, kadang-kadang, saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita hanya saling menghina gitu ya tapi tidak menyelesaikan masalah karena itu Rasul Paulus hari ini melalui surat ini Alkitab yang kita baca Firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa kita diajak untuk menyelesaikan masalah dengan baik sebagai contoh saudara-saudara di tahun 2020 ini saudara-saudara kita semua mengalami hal ini ada yang kebanjiran emang inang ada saya uh, turut uh, bersimpati kalau saudara-saudara banjiran semoga sudah Baik, sekarang yang menarik adalah pada tangga pada waktu banjir ini, tahun baru kami pulang ke Bali. Saya kampung istri saya di Bali, saya pulang ke Belaje, Belgia, Bali. <laughs> saya pulang sana, lalu kami tidak kena banjir, maksudnya kami tidak kena berita banjir. Tapi yang menarik adalah bahwa banyak sekali berita yang saling menyalahkan, entah naturalisasi lah, entah normalisasi lah, entah kriminalisasi, imigrasi, dan lain sebagainya. Orang malah berdebat soal apakah air ini harus dimasukkan ke tanah atau dialirkan ke laut, kan gitu. Di luar dari pilihan politik ibu Inang Amang, di luar, saya rasa memang kita harus fokus kepada menolong orang, memberi masukan secara konstruktif. Yang saya lihat adalah pertengkaran kita di dunia maya menjadi pertengkaran yang tidak konstruktif lagi. Orang hanya memaki-maki. Tapi kemarin saudara-saudara setelah saya pikir-pikir saya merenung juga, ini air harus dibawa kemana kalau di Jakarta? Setelah saya pikir-pikir, kalau semua air bisa masuk tanah, harusnya Danau Toba nggak ada lagi. <tuk> iya kan? Kalau semua air bisa masuk tanah, harusnya Danau Toba tidak ada lagi. Karena itu memang manajemen air diperlukan. Tetapi pikiran seperti itulah yang kita perlukan bagaimana kita bisa bekerja sama bukan saling menyalahkan untuk menyelesaikan masalah. Nah sering kita berantem tanpa mencari penyelesaian masalah. Contohnya waktu kami ada di Bali, ya ada arus balik saudara-saudara. Ternyata bukan cuma di Jawa aja, di Sumatera juga ada arus balik. Siantar ke Bali G, mulai dari jam 3, kami baru sampai di Bali G jam 10. Secara khusus dari Porsea ke Bali G, kami tempuh dalam waktu 5 jam, Porsche balige, kemacetannya seperti ini. Ini kemacetannya. Ini bukan Jakarta, ini simpang Parsoburan, macetnya begini. Nah, yang menarik adalah kalau kita punya masalah, ya apa yang akan kita lakukan? Apa kita menyelesaikan masalah atau kita sibuk mengutuki dan lain sebagainya? Apa kita mau ambil sifat dominan atau kita mau lembut dan lain sebagainya? Tapi apakah kita fokus pada penyelesaian masalah? Tolong lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan status quo. Jadi, dua mobil di depan mobil kami mau masuk ke kiri, pom bensin. Pom bensinnya antri karena penuh. Sehingga harus panjang ke belakang orang menunggu. Seperti biasa di kampung kita karena ini Porsche ya, Bung, tidak ada yang turut jalan, tidak ada yang turut marka jalan. Ada saja yang menerobos ke sebelah kanan. Dan bukan hanya dia, kita ini sering begitu. Kalau satu udah terobos, aku juga mengikutlah mobil semua dari belakang dia sampai panjang agak panjang. Kalau masih di gambar ini, siapa yang salah? Yang hitam atau yang putih? Yang putih salah, betul? Betul? Yang putih salah ya. Tapi siapa yang harus ngalah? Hah? Ah, inilah. Inilah perbedaannya kalau saya tanya di HKBP sama di GKPS. Kalau di GKPS, GKPS tadi saudara-saudara bilang, siapa yang harus ngalah? Ya. <laughs> siapa yang ngalah? Ya. Hah? Sing waras, iya siapa yang waras? Ya. <laughs> siapa yang ngalah? Ya. Ya. <laughs> Harusnya yang hitam, kalau mau cepat kalau mau cepat. Tapi kalau enggak, ya semuanya stuck, sehingga seperti ini terjadi. Setelah beberapa menit ini terjadi, 15 menit lah kami terjebak di sini, hanya karena enggak ada yang mau ngalah. Jadi kalau tidak mau menyelesaikan masalah, masalah tidak akan selesai kalau kita hanya saling menyalahkan. Semua saling menyalahkan, itu yang depan itu saling kelakson-kelaksonan, saya di belakang ketawa-ketawa, sambil foto-foto. Gak selesai masalah. Malamnya kami menghadapi masalah yang sama. Dua mobil di depan saya terhambat. Karena ada mobil mau belok ke kanan. Mungkin dia sudah lama menunggu 10 menit. Sudah menunggu 10-15 menit. Dia udah tunggu. Ini gak lewat-lewat. Karena macet. Ya potong saja. Sehingga akhirnya terhambatlah semua. Sementara saya tahu persis. Di belakang kami agak jauh ke belakang. Mobil jalur kami sudah pindah ke kanan. Jadi mobil jalur kanan pasti berhenti. Mobil kami berhenti. Tidak akan ada yang berjalan sampai besok. Kalau nggak ada yang ngalah, kan begitu? Sehingga akhirnya saya itu saya saya memutuskan untuk keluar. Lalu memberi peringatan kepada yang bawa mobil itu langsung agak dengan bahasa Batak yang halus tapi keras. Saya bilang leh molo dangolo mundur hamu satu sogot nama hitawan Itu saya bilang karena di belakang sudah penuh. Di depan, tapi saya menggunakan ham, gitu ya. Saya menggunakan ham. Saya bukan ho, nggak gitu. Kamu, sehingga dia bilang, "Oh mantap juga, kawan nih, keras tapi lembut." Sehingga akhirnya dia mundur, dan yang menarik, saudara-saudara, lihat, sesudah masalah itu selesai, selalu ada saja orang yang seperti polisi uh, India yang selalu datang terlambat ke tempat kejadian. Mobil di depan saya pun keluar dari pintu, "Ada apa ini? Ada apa ini?" Gitu dia, Sudah selesai, udah selesai, baru ada apa ini? Dari tadi dia diam aja. Nah, itu yang menjadi fokus dari kita: bagaimana kita bisa, entah Anda tipe yang keras atau Anda tipe yang dominan, atau Anda tipe yang memotivasi, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah karena fokus kita adalah itu. Karena itu, pesan buat kita adalah: dalam melakukan segala hal, pertahankanlah karakter Kristianimu, bukan cuma soal belajar Firman Tuhan, tapi bagaimana kita bersikap di dunia ini sebagaimana kita murid-murid Kristus, itu yang paling penting. Dan nanti tentunya kalau kita, kalau nanti uh, saudara kita sudah semakin besar, si Ardo ini nanti makin besar, buat kedua orang tua, tentu yang paling penting adalah kita mengajarkan dia, bagaimana dia tumbuh dalam karakter Kristiani. Kenapa saya bilang seperti itu saudara-saudara? Di Sumatera itu, apalagi daerah Tapanuli, kan semuanya rata-rata Kristen, betul ya? Hampir semuanya Kristen, tetapi di sana saudara-saudara lebih gampang kita menemui karakter orang Batak daripada karakter orang Kristen. Menurut saya, kalau saudara-saudara ada di kantor, mana lebih gampang lihat karakternya, karakter orang Kristen atau karakter orang Batak? Jangan lihat mukanya, mukanya memang kelihatan. <tuk> karakter mana lebih gampang terlihat, Kristen atau Batak? Batak. Kenapa? Saya nggak, saya nggak akan bilang si Malungun, saya nggak berani, saudara-saudara, nanti saya pulang dari sini kurang aman, jadi saya coba ngomong soal orang toba, saudara-saudara, nah, kita sebenarnya mirip, mirip orang toba punya beberapa karakter yang selalu terlihat dan ini selalu menonjol pada setiap kita. Pertama, tidak bisa lihat Mike nganggur. Kalau ada Mike nganggur, udah ada yang mau ngomong atau mau nyanyi. Ini udah ada beberapa yang lihat ini kenapa song leader cuma dua, ada mic-nya tiga, kenapa enggak ada satu lagi misalnya begitu. Kita dilatih bicara sejak tiap malam tahun baru, ngomong terus. Kedua, kita cinta keluarga, kita cinta keluarga saudara-saudara. Hanya kitalah yang turut mengundangnya tiga halaman, Orang lain turut mengundang dua keluarga. Kita tiga halaman itu pun bertengkar karena urutan gak sama. Itulah tandanya kita cinta keluarga. Lalu kita juga orangnya maunya menjadi pemimpin. Ini orang Batak nih, memang maunya jadi pemimpin. Makanya banyak yang memilih jadi supir Metro Mini, saudara-saudara, karena supir Metro Mini memegang nyawa hidup orang lain. Dia mengendali nyawa daripada aku kerja buat orang lain, lebih baik aku yang jadi supirnya. Maka saya pergi pelayanan ke tengah-tengah Kalimantan, di pedalaman Kalimantan Barat, di tengah ujung, out of nowhere, ada tambal ban Ucok Siregar. <tuk> Karena dia memilih untuk menjadi bos bagi dirinya sendiri. Dan itu ada filosofinya, saudara-saudara. Ini berhubungan dengan beca kita. Hanya di Sumatera Utara lah, beca itu di samping supirnya. Di semua tempat lain, di belakang. Kenapa? Karena ada filosofinya. Kenapa? Filosofinya apa? Penumpang adalah raja. Makanya dia ditaruh depan. Makanya kalau mau masuk, mari pak, mari bu, silahkan naik, mari. Halus dia. Tapi di Sumatera Utara, kita semua adalah raja. Itu makanya duduknya di samping. Di samping dia. Enak aja kok, kok bukan raja aku? Aku, sama raja kita. Makanya kalau suruh naik juga begitu, diantar juga begitu, eh, cepat cepat cepat, eta eta gitu kan diantar juga begitu. Makanya tapi ada fairnya juga saudara-saudara. Kalau tabrakan fair. <laughs> fair dia, fair, fair ya kan? Sama kena gitu. Tapi kalau yang penumpang adalah raja ini tabrak depan dia lari. Kita adalah punya karakter seperti itu. dan juga terakhir kita juga punya karakter suka berdebat, suka bicara, sehingga makanya kita banyak ketemu di pengadilan. Kita banyak ketemu di pengadilan. Dan itu sebabnya saudara-saudara, karakter-karakter seperti ini memang menghidupi kita. Di tahun 2020 ini, maka panggilan buat kita ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, dia hendak mengatakan, hei kamu adalah orang-orang yang dikuduskan, karena itu kenakanlah karakter Kristiani. Oke, Dipuji dulu, kamu adalah orang yang begini, kamu adalah orang yang begini, kamu berkelimpahan oleh Roh Kudus, alai. <laughs> Tapi alainya nggak kita baca, makanya kita sekarang hanya mengatakan kita adalah orang-orang yang dikuduskan, saudara-saudara orang yang dikuduskan. Karena itu apapun karakter saudara-saudara sebagai pemimpin, mau yang dominan, kadang-kadang perlu dominan juga ya. Jakarta ini perlu yang dominan atau perlu yang memotivasi? Hah? Ini apa? Kalau Kabupaten Simalungun? Perlu yang mana Kabupaten Simalungun? Tahun ini tahun pemilihan nih, Amang Enang. Bukan hanya di Resort Cikoko aja pemilihan. GKPS juga akan memilih. Eh, porusnya betul ya. AKBP juga akan memilih. GKPI juga, GBKP juga, HKI juga. Bahkan bupati juga ada beberapa bupati yang akan dipilih. Karena itu yang penting adalah bagaimana kita betul-betul menghidupi bahwa anugerah dan damai sejahtera Allah bersama dengan kita, tampilkanlah itu keluar. Buat Inamang, mari kita menjadi orang-orang yang mencari penyelesaian masalah, jangan hanya marah-marah, Jangan ada perselisihan, biarlah Tuhan menyertai kita di tahun 2020 ini. Amin. Mari kita berdoa.